Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan karir bersama Veda Ega Pertama di kelas Moto3, dan hari ini kita akan balapan di Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez Angel Nieto, tepatnya pada malam hari ini. Let's go, kita akan menuju ke Jerez. Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We are live at the Spanish Grand Prix, one of the longest running events in the history of MotoGP. In a few moments, we'll move to the main straight to watch the start of the Moto3 race. Dan ya, kita sudah berada di sirkuit Jerez dan tampak cuaca sangat cerah hari ini untuk balapan Moto3. Shots coming to us live from the grid where technicians and engineers are carrying out final. Oke, ini dia starting gridnya. Veda Ega Pertama berhasil merebut pole position untuk pertama kalinya di musim kali ini bersama ya, Honda. Dan kita akan lihat seperti apa kira-kira, seperti balapan-balapan sebelumnya berhasil dimenangkan sangat-sangat luar biasa oleh Veda Ega. Dan ya, kita menuju balapannya. Up on the Jerez grid, there doesn't seem to be any problems, and they're all ready to go. A few seconds now, and the lights will go out. Rider sudah bersiap. Kita lihat. Veda Ega Pertama, here we go. Start kurang bagus tampaknya dilakukan oleh Veda Ega. Masuk hitungan pertama. Veda Ega Pertama turun posisi di posisi kedua kali ini. Overtaking oleh Diego Moreira, dan juga kita lihat di posisi ketiga ada Tatsuki Suzuki. Veda Ega masih terus memberi tekanan di tikungan ketiga kali ini. Moreira masih memimpin balapan. Sementara itu sudah membuat gap di depan Veda Ega. Moreira, dan kita lihat ini dia terus ditekan oleh Tatsuki Suzuki. Ega hari ini memasuki tikungan Pedrosa Corner. Battle antara Ega dan juga Moreira untuk kembali posisi pertama tampak sangat tangguh. Kita lihat seorang Ega, kalau misalkan kembali kita lihat dari race sebelumnya, Vega berhasil memenangkan 3 race berturut-turut, dan kalau misalkan dia memenangkan race kali ini itu rekor buat Veda Ega Pertama sih, kalau misalkan dia berhasil kembali menjadi juara di sirkuit kali ini. Dan kita kembali ke balapan final corner kali ini. Veda Ega Pertama berhasil mengovertaking Diego Moreira. Agak terjadi sedikit kontak tadi, kita lihat Vega berhasil mengoverte kembali Moreira. Tikungan terakhir menuju first corner kali ini, Vega berhasil jauh dari Moreira di posisi pertama, namun Moreira masih terus menempel untuk memberi tekanan kepada pembalap Indonesia. Hampir saja jadi kontak antara Vega dan juga Moreira, namun masih bisa dihindari. Kita lihat Suzuki Suzuki yang ada di posisi kedua, disusul Jaume Masia dan juga Sasaki di posisi kelima. Ada Holger di posisi keenam dan juga Ortola di posisi ketujuh. Sementara di posisi delapan ada Denis Soncu, pembalap Turki, yang kita lihat sekarang Ortola terus mengejar, usaha untuk mengovertaking Anis Holgado. Kali ini battle lah di posisi keenam. Kita lihat juga rider ada di sana, Ayum Sasaki dan juga Masia, diikuti oleh Holgado di posisi keenam. Saat ini kita sudah bersama Rumi Yamanaka, pembalap Jepang juga satu negara dari Sasaki. Juga ada Ricardo Rossi di posisi ke-11, Javier Artigas di posisi ke-12, dan juga David Alonso, sorry, di posisi ke-13. Oke, masih kita lihat barisan T-nya belum terjadi perubahan, dan kembali ke depan
last corner menuju trek lurus finish line. Beda masih memimpin, berusaha untuk terus menjauhi Moreira. Strategi yang dilakukan Vega pada malam hari ini sangat luar biasa, mengingat pembalap Indonesia yang baru saja debut di kelas Moto3 tahun ini berhasil mengocaukan barisan depan atau rebutan klasemen atas, hasil diraih atau dimiliki oleh Vega. Pembalap Indonesia yang sangat luar biasa, kita harus bangga punya Vega Ega pertama. Agar kembali kita lihat Vega Ega pertama masih terus bertahan di posisi pertama, usaha untuk membuat gap dari Moreira, namun tampaknya berhasil dilakukan oleh Vega Ega pertama. Balik kita lihat Masia diikuti oleh Panortola yang berhasil mengopetek Danis Olgado dan juga Ayumu Sasaki. Kembali kita lihat Vettel di posisi keempat, para Ortola dan juga Masia kali ini berhasil. Ivan Ortola memberikan manuver yang sangat cantik tadi, kita lihat berhasil naik ke posisi keempat saat ini. Final corner, Vega Ega pertama masuk di tikungan terakhir menuju lap keempat kali ini. Vega Ega masih belum tersentuh juga oleh rider-rider yang ada di belakangnya. Tampak semakin jauh kita lihat Vega Ega pertama first corner kali ini menuju tikungan kedua. Vega Ega pertama masuk di tikungan kedua, agak sedikit melebat tadi. Lihat Vega Ega pertama, tiga dan keempat kali ini libas sangat sempurna oleh Vega Ega pertama. Kita lihat saat ini Ortola, Suzuki Suzuki bayang-bayangi terus, dan kita lihat Ortola side by side kali ini sama Suzuki Suzuki, tampil sangat impresif depan Ortola kali ini. Holder cam berusaha untuk merebut posisi dari Suzuki Suzuki. Ortola yang start dari posisi ke 10 kalau tidak salah tadi, dia berhasil merangsak sekarang di posisi keempat depan Joey Masia. Usaha terus ingin mengovertake Suzuki Suzuki untuk masuk di suara podium. Agak sedikit melebar tadi kita lihat Ivan Ortola on board kali ini Suzuki Suzuki. Diterus dikejar oleh Ivan Ortola, makin dekat, gap semakin tipis antara Ortola dan juga Suzuki. Mampukah Ortola mengovertaking Suzuki Suzuki? Kita lihat agak sedikit kontak terjadi kita lihat tadi teman-teman, namun kita lihat masih memberi pertahanan defense yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Suzuki Suzuki. Final corner kali ini menuju lap kelima, Vega Ega pertama masih kokoh di depan atau di posisi pertama. Semakin jauh kita lihat gap antara Vega Ega dan juga Diego Moreira di posisi kembali. Kita lihat pertarungan antara Moreira, Suzuki Suzuki dan juga Ivan Ortola berhasil mengovertaking Suzuki Suzuki. Kali ini kita lihat Diego Moreira turun posisi di posisi keempat. Salib tadi kita lihat Ivan Ortola yang sangat agresif di tikungan pertama, berhasil berada di posisi kedua. Kali ini kita lihat masih Ivan Ortola berusaha menjauh dari Suzuki Suzuki, strategi yang sangat luar biasa dan juga berhasil kita lihat dilakukan oleh Ivan Ortola. Kali ini kita lihat mampu gak Ivan Ortola mengejar Vega Ega pertama yang ada di posisi pertama di lap ke-5 kali ini. Sisa 4 lap lagi, mampu gak Ivan Ortola mengejar Vega Ega ya
masih memimpin balapan. Sementara kita lihat di daerah pertama agak sedikit slide tadi, namun tampaknya dia berhasil perbaiki racing line up-nya dari racing line-nya kemarin seperti yang dilakukan di GP Argentina dan juga Amerika. Tidak ingat pertama masuknya. Well, last corner menuju lap ke-6 kali ini semakin dekat. Tortola yang ada di posisi kedua terus memburu dan terus mengejar Vega ada di posisi pertama. First corner kali ini depan Tortola makin dekat dengan Beda Ega. Agak sedikit lebar dan menginjak kerf, dan kali ini kita lihat udah sangat dekat kali ini Beda Ega. Makin mendekati Ivan Ortola. Mampukah Ortola juga mengovertake Beda Ega pertama? Kembali kita lihat tarungan posisi pertama, namun kita berhasil lihat Ortola berhasil mengovertake tadi Beda Ega pertama yang agak sedikit membuat kesalahan, namun kita lihat masih terus berusaha untuk mengambil alih kembali posisi pertama dari Ortola. Mampukah Vega rebut kembali posisinya dari Ortola? Kita lihat sekarang masih terus berusaha. Ortola tampil sangat luar biasa pada race kali ini yang merupakan juga race kandang dari seorang Ortola. Kembali kita lihat melebar keluar dari trek, namun berhasil kita lihat Beda Ega memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Ortola tadi, hingga akhirnya kembali Beda berhasil memimpin balapan. Kita lihat tadi replay-nya, lakukan kesalahan melebar dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Beda Ega pertama. Final corner kali ini menuju lap ke-7, sisa 2 lap kali ini kita lihat Beda Ega pertama masih terus pertahankan posisinya, namun kita lihat juga Ortola begitu terus menekan, memberikan tekanan kepada Beda Ega pertama. Pembalap kita kali ini memasuki tikungan kedua. Ortola terus memberikan tekanan dan juga Ega berhasil mendefense serangan dari Ortola. Kembali tikungan keempat kali ini, side by side kali ini Ortola kembali merebut posisi Beda Ega pertama, namun kembali kita lihat Ega pertama berhasilkah dia merebut kembali posisinya, namun tampaknya belum berhasil kembali merebut posisi pertama dari Ortola. Pertarungan kali ini side by side berhasil di overtake, manuver yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Beda Ega pertama. Rider Indonesia berhasil kembali memimpin balapan kali ini. Ortola masih berusaha terus mengejar dan ingin kembali merebut posisi Beda Ega pertama. Di sisa 2 lap kali ini kita lihat terus memberikan tekanan kali ini, jadi ya sentuhan manja dari Ivan Ortola untuk Beda Ega, namun itu belum cukup untuk mengambil alih kembali posisi pertama yang sekarang dipimpin oleh Vega Eda. Menuju last corner kali ini untuk memasuki agak sedikit melebar Eda kita lihat, namun apakah masih bisa mengejar Ortola? Kita lihat side by side tadi menuju last lap kali ini Eda masih bisa terus memimpin jalannya race kali ini, meskipun tadi kita lihat di last corner melakukan kesalahan hingga akhirnya kita lihat ini ya tayangan ulangnya. Terlalu lebar dan mungkin kita lihat agak sedikit lambat melakukan pengereman hingga akhirnya berhasil di overtake, namun perlawanan yang terus dilakukan kembali side by side kali ini Ivan Ortola versus Beda Ega. Kembali kita lihat Ortola berhasil merebut kembali posisi dari Beda Ega pertama. Gambaran kita lihat dari
kamera helikopter. Tidak Ega masih terus menekan atau memberikan perlawanan kepada Ortola di last lap kali ini. Mampukah Veda Ega kembali memenangkan pertarungan ataukah justru harus puas di posisi kedua? Namun kita lihat panel sektor kali ini, Veda Ega pertama sedikit melebar Ima Ortola, lebih lagi melakukan kesalahan di tukuan yang sama. Veda Ega pertama terus menekan pertarungan untuk merebutkan posisi pertama kali ini. Veda Ega pertama saat basah kali ini berhasilkah? Namun ya berhasil, tampaknya Veda Ega merebut posisi menuju final corner kali ini. Veda Ega pertama masih terus ditekan oleh Ima Ortola. Final corner kali ini agak sedikit melebar, namun tampaknya Veda Ega pertama berhasil kembali di racing lane final corner atau menuju miris finish. Kita lihat Mia Veda Ega pertama, yes, berhasil kembali memenangkan race kali ini untuk keempat kalinya balap Indonesia. Let's take a look at the final classification of this Moto3 race. The riders are enjoying a well-deserved lap of honor and we'll soon be joining them in Parc Fermé for the usual post-race interview. Luar biasa penampilan Veda Ega kali ini. Mana dia sempat memberikan atau menyajikan pertarungan antara Ivan Ortola untuk memperebutkan posisi pertama atau podium pertama pada race kali ini. Dan ya, kita lihat Veda Ega pertama, pembalap yang sangat luar biasa berhasil menangkan kembali race ya, langsung di Spanish atau di sirkuit Jerez Angel Nieto kali ini. Dan inilah dia sang pemenang Veda Ega, dan disusul oleh Ivan Ortola yang ada di posisi kedua, Tatsuki Suzuki dan juga Diego Moreira di posisi keempat, ada Yoemi Masia di posisi kelima, Ayumu Sasaki di posisi keenam, dan juga ada Olgado di posisi ketujuh, dan juga Dennis Onchuk. Untuk klasemen sementara masih dipegang oleh Veda Ega dengan 95 poin, diikuti Moreira dengan 67 poin maksudnya, sorry. Dan juga kita lihat ada Ortola yang tadi tampil sangat luar biasa juga, ada di posisi ketiga dengan 66 poin. Ayumu Sasaki dengan 45 poin, kurang 50 poin dari sang pemuncak kesenian. Sementara saat ini Veda Ega pertama dari Indonesia. Fermé to see the race winner who is rightly celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to keep up with him. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu, di like dan di share teman-teman kalian semua, dan jangan lupa kalian bisa komen-komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Chill and see you next video. Bye bye.